Nah, belum hasil audit kita terima, sudah diamankan di rutan Polda Metro. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK melanjutkan penyidikan skandal kasus korupsi Bank Senturi dengan menetapkan mantan Gubernur BI Budiono sebagai tersangka. Adapun Partai Demokrat yakin Budiono tidak bersalah. Kendati nyaris lenyap dari pemberitaan di KPK, penanganan kasus Bank Senturi kembali muncul dengan kabar yang mengejutkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK melanjutkan penyidikan kasus tersebut dengan menetapkan mantan Gubernur BI Budiono sebagai tersangka. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian, dua, memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Senturi dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Budiono, Mulyaman, D. Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, menyatakan tidak ada lagi alasan bagi KPK untuk mengendapkan kasus ini. Sebenarnya kalau ibarat masakan ini sebenarnya, ini adalah nasi goreng spesial yang dibuat KPK sendiri. Ya bahasanya kan hanya dua gitu kan, kekuasaan dan keuangan kan gitu kan. Ya silahkan, ini artinya nanti posisi apa, kalau KPK keuangan rasanya nggak mungkin lah. Pasti kekuasaan yang menghambat KPK. Kasus bailout Bank Senturi mulai bergulir di tahun 2008, namun pemeriksaan sejumlah pejabat tinggi negeri terkait kasus ini di tahun 2013. Bagaimana awal mula kasus Senturi bergulir? Sudah bergabung bersama kami mantan Ketua KPK Antasari Azhar dari kediamannya di Tangerang Selatan, Banten. Selamat malam, Pak Antasari. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Waalaikumsalam Pak Antasari. Ini kalau misalnya kita lihat dalam amar putusan PN Jakarta Selatan, hakim memerintahkan KPK untuk menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono beserta pihak-pihak lain sebagai tersangka. Tanggapan Anda terutama sebagai mantan pimpinan KPK? Begini, saya pikir saya lebih nyaman menanggapi selaku mantan penegak hukum ya. Begini ya, terkait dengan kasus pra-peradilan yang diputus di PN Selatan, kita tidak melihat secara parsial hanya putusan itu saja. Kita lihat bahwa sebelumnya ada perkara yang disidik oleh KPK, yaitu perkara Bank Senturi, khususnya tersangka Budi Mulia. Nah, dalam dakwaan yang dibacakan di depan persidangan, Budi Mulia bersama-sama Budiono dan lain-lain. Nah, kenapa KPK sampai udah bikin dakwaan seperti itu? Tentu KPK yang tahu sesuai dengan hasil penyidikan. Nah, dalam putusan ternyata apa yang didakwakan itu terbukti bahwa benar Budi Mulia bersama-sama Budiono dan lain-lain. Nah, setelah putusan itu keluar, tidak ada lagi sikap dari KPK. Apakah melanjutkan putusan itu atau menghentikan, tidak ada. Oke. Saudara Bunyamin, Ketua MAKI, mengajukan pra-peradilan. Oke, Pak Antasari, artinya menurut Anda apakah KPK harus segera mengeksekusi putusan dari PN Jakarta Selatan ini untuk kemudian menetapkan tersangka baru dalam kasus Bank Senturi? Saya kira tidak ada kata lain harus seperti itu. Apakah kemudian menetapkan Budiono tersangka atau KPK melakukan penyidikan lanjutan terhadap Bank Senturi? Oke, Pak Antasari, berbicara mengenai ya Pak Antasari berbicara ya. Mengenai nama yang disebutkan oleh Hakim Pra-Peradilan PN Jaksel, ini kan kemudian nama-nama ini yang tadi Anda sebutkan sudah ada dalam dakwaan dari Budi Mulia. Apa kemudian yang membuat pengusutan ini seolah jalan di tempat?
Halo. Ya, Pak Antasari, kami ulangi pertanyaannya. Nama-nama yang disebutkan oleh Hakim Pra-peradilan PN Jaksel untuk ditetapkan sebagai tersangka baru diantaranya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono dan kemudian ada Mulyaman Hadad, Raden Pardede, ya, dan kawan-kawan. Ini kan sebetulnya nama-nama ya, yang sudah ada dalam dakwaan Budi Mulya seperti yang Anda sebutkan tadi di tahun 2014 lalu. Namun apa ya, kemudian yang menurut Anda pengusutan terhadap kasus ini seolah di jalan di tempat? Nah, saya tidak bisa memprediksi ya. Yang paling bisa menjawab itu adalah ketua KPK saat ini. Artinya, mengapa terus stop tidak lanjutkan? Seharusnya kasus ini kan dilanjutkan, dilakukan penyidikan sejak awal. Oke. Pak Antasari, Anda kemudian pada saat menjadi pimpinan KPK ini merupakan yang pertama membuka mengenai kasus Senturi seperti itu. Apa pada saat itu tantangan-tantangan yang kemudian dihadapi? Ya sebetulnya waktu itu baru awal-awal ya, baru kita meminta audit investigasi BPK. Nah, belum hasil audit kita terima, saya sudah diamankan di rutan Polda Metro. Setelah itu saya ikuti lagi perkembangannya. Oke, jadi pada saat memimpin KPK ini baru sampai pada audit investigasi. Nah, pada saat Anda menjawab sebagai ketua KPK ini kan kemudian sempat bertemu dengan Budiono membahas mengenai bailout Bank Indofer. Lalu apa yang terjadi kemudian? Begini, saya mencoba untuk meluruskan dan melihat alurnya ya. Kenapa Pak Budiono datang saat itu ke tempat saya dalam kapasitas beliau selaku Gubernur Bank Indonesia? Waktu itu saya menyimpulkan kedatangan dia adalah menindaklanjuti hasil rapat terbatas kita di Istana tanggal 9 Oktober 2008 misalnya. Nah, kemudian Budiono datang, Pak Budiono datang jam 10 pagi berbincang-bincang, sampailah pada statement bahwa kita akan melakukan penyuntikan istilahnya, penyuntikan terhadap Bank Indofer. Saya tanya, Bank Indofer di Belanda Pak? Oh iya katanya. Saya katakan, Pak Bud, jika pemerintah melakukan penyuntikan terhadap Bank Indofer sebanyak 4,7 triliun, maka saya akan bertindak, saya katakan. Karena perbuatan itu sama dengan mengisi air di ember bocor. Karena Bank Indofer itu sudah bermasalah lama, kenapa harus disuntik? Nah, akhirnya perkembangan Pak Budiono tidak lanjuti penyuntikan terhadap Indofer. Nah, dalam perkembangannya kemudian saya dilaporkan oleh jajaran bahwa telah terjadi bailout Bank Senturi. Loh, kenapa saya tidak ajak bicara dalam artian sesuai dengan arahan Pak Presiden pada waktu itu kepada yang ikut rapat, dalam hal ini ada dua Menko, Menko Perekonomian, bahwa setiap langkah yang akan dilakukan harus koordinasikan dengan KPK. Oke. Nah, ternyata tidak dilakukan. Baik. Saya telepon Pak Budiono. Baik. Ternyata beliau ke Amerika. Baik, Pak Antasari.
Ya, kita akan lihat bagaimana kemudian sikap KPK berikutnya usai putusan dari Hakim PN Jakarta Selatan ini, apakah akan mematuhi putusan PN Jakarta Selatan. Kita lihat bagaimana dinamikanya nanti. Baik, terima kasih Pak Antasari Azhar, mantan pimpinan KPK, telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News.